السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كمسلمين برب امير ساده برب النذال تلفيسي رجاء دان رجاء اسمو غسلانتي سيدنا الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan peluang waktu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalamis sayyidil Mursalin, alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah masih pada bab tentang Larangan melihat wanita asing atau wanita yang bukan mahram demikian pula melihat anak yang anak muda yang dapat menimbulkan fitnah, yaitu anak muda atau anak kecil yang disebut dalam bahasa Arab Al-Amrod, dan sudah kita bahas hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam bersabda Kutiba ala ibni Adam nasibahu zina dicatat bagi Bani Adam bagiannya dari perbuatan zina Mudrikun dzalika la bahalaka. Mesti karena pada setiap orang dan tidak mustahil. al ainani Allah, dan oleh mata, mata zinanya adalah dengan melihat. wal Wal dan oleh dan dua Kristus, dan adalah dengan dan Wal-lisanu zinahul kalam. dan lisan, zinanya adalah berbicara wal yadu batshu dan tangan zinanya adalah memegang meraba war rijlu dan, dan kaki zinanya adalah melangkah wal dan hati pun ingin serta berangan-angan yang untuk melakukan zina yang membuktikannya atau mendustakannya adalah perbuatan dari faraj kemaluannya. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang yang lalu. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Wa'an Abi Sa'id al-Khudriyi radhiyallahu anhu. Qala dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Iyyakum wal julusa fit turuqat Janganlah kalian duduk di jalan-jalan atau di tepi-tepi jalan Kalau para sahabat berkata Ya Rasulullah malana min majalis sinabudun. wa Rasulullah, terkadang memang kami harus duduk. Nah, terhadap tuh pihak ini yani untuk kita berbincang-bincang, ya berbicara. Ya. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fida fida abaitum illa al majlis. Maka jika kalian enggan yakni untuk meninggalkan ya duduk di jalan ya maka berikanlah kepada jalan itu akan haknya kalau para sahabat bertanya wa ma haqqut ya Rasulullah apakah haknya jalan wahai Rasulullah Kal, kata Nabi salam, Godul Basor menundukkan pandangan, Wakaful Ada menahan diri dari menyakiti orang lain, orang yang melewati jalan itu. Waradus Salam yang ketiga adalah kalian menjawab salam. Apabila ada orang yang lewat, kemudian dia menyampaikan mengucapkan salam, maka jawablah salamnya munkar kemudian kata beliau demikian pula hak jalan itu adalah Amar ma'ruf dan nahi mungkar apabila kalian melihat ke yang ma'ruf ditinggalkan perintahkan untuk dikerjakan apabila kalian melihat ada larangan yang dilanggar maka cegalah ya ada kemungkaran yang dilakukan seseorang maka cegalah dari kemungkaran tersebut Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, keluar dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ketika duduk di jalan atau di tepi jalan, ya dan itu banyak. Kita melihat misalnya diganggang yang ada di tempat tinggal kita misalnya atau di sekitarnya itu tidak sedikit dalam waktu-waktu tertentu ada orang-orang yang duduk dan mereka berbincang-bincang. Nah, Nabi alaihi salatu pada awalnya beliau melarang ya, kata beliau iyyakum wal julus fi ya janganlah kalian duduk di jalan-jalan para sahabat ini kemudian bertanya ya, karena mereka mengetahui bahwa terkadang mereka duduk di jalan makanya mereka bertanya kepada Rasulullah Rasulullah mana namin majali sinabudun ya wahai Rasulullah misalnya kami ini harus duduk di jalan untuk kita berbincang-bincang ya maka Rasulullah sallallahu ketika mengetahui bahwa ini memang itu realita ya bahwa terkadang mereka duduk di jalan ya maka beliau kemudian mengatakan Kalaupun kalian memang harus duduk di jalan itu, yang di jalan-jalan, ya di depan tangan misalnya, maka berikanlah jalan akan haknya. Jadi jalan itu mempunyai hak. Ya tidak hanya Allah yang mempunyai hak, Allah mempunyai hak, Rasulullah mempunyai hak, orang tua kita mempunyai hak, ya, diri kita mempunyai hak, istri kita mempunyai hak, anak-anak kita mempunyai hak, Tetangga kita mempunyai hak, dan seterusnya, termasuk jalan pun mempunyai hak. Jadi, alangkah indahnya Islam ini yang telah mengatur segala sesuatu, terutama tentang hak-hak sesuatu itu. Kalaupun kalian harus duduk, maka berikan pada jalan itu akan haknya. Ini ada kewajiban kita tatkala kita duduk di jalan. Kalau memang harus duduk di jalan. Jalan artinya tempat lewatnya manusia. Para sahabat bertanya, apakah haknya jalan itu wahai Rasulullah? Kata beliau oleh salatu salam, haknya jalan adalah, yakni tatkala kalian harus duduk di jalan. Untuk berbincang-bincang maka yang pertama hak dari jalan itu adalah gobul basor menundukkan pandangan, menahan pandangan, ya. Karena apa? Namanya juga jalan, ya mesti ada orang yang le lewat. Terkadang orang yang lewat itu wanita, wanita yang cantik misalnya, apalagi tidak pakai hijab tidak menutup wajahnya itu kelihatan maka harus gobdul basar. harus menundukkan mana pandangan dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak sekedar hadis Nabi SAW tapi juga di dalam Al-Quranul Al Karim Allah telah menyebutkan kullil mu'minina katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya, jadi di antara haknya jalan adalah menundukkan pandang pandangan. Ya. nah terkadang kita itu mendengar ya, ada orang ya, ketika dia di rumah kemudian dia ingin keluar pergi ke jalan, ya, sebentar ya, aku mau keluar. Mau mencuci mata, Subhanallah. Ya jadi mau mencuci mata, mau melihat Padahal sebetulnya bukan mencuci mata, mengotori mata ketika melihat yang yang arom. Ya jadi uh, Rasul Allah SAW. Ya beliau membolehkan men, uh, duduk di jalan, tetapi dengan syarat yang memberikan hak jalan itu. Yang pertama menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua wakaful ada. Yang kedua adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Nah, jadi kaful ada. Itu menahan diri dari menyakiti orang orang lain atau orang yang lewat disakiti bagian ucapan misalnya atau dengan perbuatan ketika orang akan lewat misalnya di ditahan ya walaupun kadang-kadang itu bercanda nah ya ini tidak dibenarkan jadi harus kita menahan diri dari menyakiti orang yang lewat jalan tersebut kemudian yang ketiga salam. Ya. Di antara haknya jalan, apabila seorang duduk di jalan, maka hendaknya dia menjawab salam. Kalau ada orang yang masuk, melewati jalan itu, kemudian mengucapkan Assalamualaikum, maka dia harus menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam. Ya. Radnu assalam. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Amru Bil-Ma'ruf. Ya juga termasuk haknya jalan adalah memerintahkan kepada yang baik. Kepada yang ma'ruf. Ma'ruf menurut agama. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. anil mungkar dan mencegah dari kemungkaran. Ketika sedang duduk-duduk. Ada kemungkaran. Maka harus dilarang dari perbuatan kemungkaran tersebut. Nah ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan juga tentu kepada kita jika memang harus duduk di jalan untuk misalnya ngobrol untuk berbincang-bincang maka berikan jalan akan haknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan Islam. Bahwa Islam telah mengatur segala sesuatu dari hal yang paling besar sampai kepada hal yang paling kecil sudah diatur oleh Islam. Ini menunjukkan ke kesempurnaan Islam. Dan Allah yang menyempurnakannya. Dalam firman ya al akmaltu lakum dinakum wa ni'mati di wa raditu islam adina. Pada hari ini akmaltu lakum telah kucukupkan bagi kalian kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu nikmati, Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Ya, ini membuktikan bahwa nikmat terbesar adalah sempurnanya agama. Nikmat terbesar adalah sempurnanya aga, agama. Ya. Maka Islam tidak menerima bid'ah-bid'ah baru dalam agama yang dibuat-buat oleh manusia. Cara-cara baru, metode-metode baru yang diadakan dalam agama ini. Ya, karena apa? Sudah sempurna Islam ini. Sudah sempurna. Adapun masalah-masalah duniawi yang bermanfaat bagi manusia, bagi kaum muslimin, berkaitan dengan hal-hal penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya maka selama tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya maka itu tidak bisa dikatakan bid bidah ya kecuali bidah secara bahasa Adapun bidah yang dimaksud adalah bidah dalam agama, membuat zikir-zikir palsu, ya, menentukan bilangan-bilangan tertentu terhadap suatu bacaan yang tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis. Ya, karena Islam sudah sempurna. Ya, sampai haknya jalan pun disebutkan oleh Nabi Alaihissalam Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini Cuma memberikan pelajaran kepada kita tentang dalam kondisi-kondisi tertentu ada suatu hal yang sebenarnya dilarang itu dibolehkan. Dalam kondisi daru, darurat. Ya. Bagaimana dalam khaidah? ad mahdurat. Ya, bahwa hal-hal yang penting, yang darurat, itu terkadang membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Ya. Karena kondisi tertentu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala <kalkan> Nawawi <il> rahimahullah taala wa an Abi Thalhah Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu qal dari Abu Talha Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu beliau berkata كنا قعودا بالافنيه نتحدث فيها pernah suatu ketika kami duduk-duduk di halaman al afniyah di satu halaman kami duduk-duduk berbincang-bincang di halaman tersebut ini yani bagian dari ru rumah Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqam faqama alaina maka tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan beliau Berdiri Ya Di Tengah-tengah kami Faqala lalu beliau bersabda Malakum Walimajalisi as-su'udat Ini Mengapa kalian kok duduk di Su'udat ini Di jalan-jalan ini Walaupun itu di halaman, tapi kelihatannya di situ tempat lewatnya manusia, manusia. Lalu langnya manusia. Maka kata Nabi Allah SAW, malakum wali majalis suudat. Kemudian kata beliau, ijitani bu majalis Jauhilah, hindarilah dari duduk-duduk di jalan-jalan. Fakulna inna ma qa'adna li Kata para sahabat, sesungguhnya kami duduk ini ya untuk satu hal yang insya Allah tidak mengapa. Ya. nata zakaru. Kita pun duduk sambil saling mengingatkan. Wanata hadat. Dan saling berbincang-bincang satu dengan yang lainnya, itu jawaban mereka kepada An Nabi Alaihissalam. Qal. maka kata Nabi Alaihissalam, imma la baaduha Kalaupun memang kalian harus duduk di jalan, ya baaduha kohah, maka laksanakanlah ya tunaikanlah haknya jalan kemudian beliau menyebutkan godul basor menundukkan pandangan ya menundukkan mata ke pandangan yang kedua waradus salam mengucapkan salam dan yang ketiga wahusnul kalam dan berbicara yang yang baik ya Hadis riwayat Imam Muslim. Nah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makruhnya duduk-duduk di jalan-jalan itu, ya. atau di alaman tempat lewatnya manusia, manusia. itu nih, dibenci, karohah, makruh. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kandungan hadis ini adalah melarang seorang mendatangi tempat-tempat yang di situ dia bisa terfitnah, tergoda, ya, jangan didekati. Kalau kita ingin menjauh, menjauhkan diri kita dari fitnah syahwat misalnya. Atau fitnah syubhat. Maka menjauh dari tempat-tempat itu. ya jangan malah mendatangi tempat-tempat tersebut. Ya. ada seorang misalnya dia diuji oleh Allah Taala dalam pandangannya dia tidak kuat kalau melihat misalnya seorang wanita cantik. ya maka hindari dari tempat-tempat yang di sana ada wanita-wanita itu hindari jauhi jangan malah mendekati jangan mendekat tempat-tempat tersebut. Kemudian, di antara hikmah dari larangan atau dimakruhkan ya duduk di jalan-jalan itu karena apa? Menyempitkan kaum muslimin. Ya. Baik menyempitkan secara lahir, jalan yang tadinya semestinya luas, karena situ ada orang duduk-duduk, maka menjadi sempit. Ini secara lah, lahir, hisi, ataupun menyempitkan, secara ba batin, ada orang ingin lewat, lewat di jalan itu. Dia melihat waktu di sana ada yang duduk, ya. walaupun dia akan lewat tapi terpaksa. ya. Batinnya itu tidak nyaman, melewati tempat tersebut. Nah, jadi ini uh, di antara arahan yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam kepada umat ini ya kita jangan jalan menyempitkan jalan-jalannya kaum muslimin ya bahkan kita disuruh untuk apa kalau ada penghalang di jalan itu diangkat dibuang ya disampingkan supaya tidak mengganggu orang yang le lewat ya tidak mengganggu orang yang yang lewat jadi demikian Islam mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat penting dalam rangka menjaga ya selain diri kita juga menjaga kepentingan orang orang lain. Ya. Kemudian hadis yang berikut jawaban Jarir radhiyallahu anhu qol Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhri fujati Kata Jarir radhiyallahu taala anhu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang ya, melihat sesuatu yang haram tapi secara tiba-tiba tanpa sengaja. Ya, fujati. Ya, seorang tidak menyangka. Ternyata ada orang wanita yang lewat misalnya. Begitu dia angkat matanya dia melihat. Ya gimana dengan melihat ya hal yang tidak disangka-sangka itu tanpa sengaja. Fakal maka kata Nabi Alaihissalam, isrif basoroka palingkan pandanganmu. Jadi ketika seorang tahu taunya ketemu seorang wanita misalnya, ya yang bukan mahramnya wanita yang cantik dan seterusnya, itu hendaknya dia palingkan pandangannya. Ya, jangan malah melotot, ya. Ya boleh tapi palingkan pandangannya. Ini semua di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi Islam menutup pintu-pintu penyebab perzinaan. Ya, karena zina itu di antara sebab utama adalah karena melihat. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullil mu'minina ya min absarihim wa furujahum." Katakanlah kepada orang-orang beriman Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, menahan pandangan-pandangan mereka, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini menunjukkan ada hubungan, ya, antara pandangan mata dan syah syahwat, ada hubungan, ya. Maka kalau seorang mampu menahan pandangannya, insya Allah dia mampu menahan syahwatnya. Ya. Jadi itu konsekuensinya. Maka Allah menyebutkan dua hal ini. Tundukkanlah pandangan kalian, ya, dan jagalah kehormatan kehormatan diri kalian, atau jagalah kemaluan kemaluan kali, kalian, ya karena ini ada hubung hubungan penyebab zina itu dari, ma dari mata, dari pandang pandangan yang lepas, pandangan yang tidak ditahan, ya, apalagi kita hidup di zaman seperti ini, ya. Yang mana di medsos kita jumpai banyak gambar-gambar wanita, ya gambar-gambar laki-laki yang ganteng misalnya juga ter, itu ter, tergoda bagi wanita. Karena Allah menyebutkan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat -mu hendaknya mereka pun menahan pandangan-pandangan pandangan mata mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan kehormatan diri mereka ya maka kita harus lebih hati-hati di zaman kita ini zaman penuh dengan berbagai macam fitnah dan itu ada di dekat kita bisa kita buka bisa kita lihat ini kembali kepada diri masing-masing ya dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang bertakwa kepada Allah, dia mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha melihat. Dalam kondisi apapun dia berada. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Maka dia akan dengan sendirinya berupaya untuk menghindar. Dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Banyak rumah tangga hancur. Karena apa? Ya fitnah mata ini. Pandangan mata ini. Ya. Salah satu sebab utama seorang bercerai, berfirok, ya, rumah tangga suami istri cerai gara-gara, ya pandangan itu yang tidak terkena, tidak terkendali, tidak ditahan, itu dampak itu akibatnya. Nah hadis syarir radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita ya tentang dalam kondisi tertentu, ya terkadang seorang dia tanpa sengaja melihat, ya namanya nadorul fujati, pandangan yang tanpa sengaja, ya tiba-tiba dia melihat seorang wanita misalnya, atau seorang wanita melihat seorang laki-laki yang yang gagah, ya. Nah ini apa yang dilakukannya? Yaitu palingkan wah, wajah. Palingan panda, pandangannya. Ya, palingkan pandangannya. Itu yang diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dan karena ini perintah Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan perintah itu wajib, maka kewajiban seorang ketika dia melihat yang haram segera dia palingkan pandangannya. Dan jangan dia malah memperpanjang pandangannya kepada yang dilihat itu. Ya, apalagi sambil menikmatinya. Ya, ini termasuk hal yang yang diharamkan. Yang tidak dibolehkan. Kemudian ada di sini juga memberikan pelajaran tentang apa. Dianjurkannya wanita itu menutup wajahnya. Ya, menutup wajahnya. Ya. Karena ada dua pendapat ulama tentang menutup wa wajah. Ya. Memakai cadar. Bagian ulama mewajibkannya. Sebagian ulama mengatakan itu anjuran. Yang sangat ya, istihbab. Bagi wanita menutup wa wajahnya. Kemudian hadis ini juga. Memberikan pelajaran pada kita tentang anjuran untuk menahan pandangan. Hadis berikutnya. Wa an ummi Salama radhiyallahu anha qalat. Ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata. Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallamah. wa indahu Maimunah. Pernah aku berada di sisi Rasulullah sallallahu dan ketika itu juga ada bersama beliau istri beliau namanya Maimunah. Ya. ibnu ummi maktum. Ketika dua istri ini berada bersama Rasulullah Sallam, tiba-tiba datang Abdullah ibnu ummi Maktum. Beliau seorang ibu buta. Ya Abdullah ibnu Umi Maktum seorang muadzin. Ya muadzin Rasulullah Sallam yang mau memandangkan azan dan beliau adalah orang yang tidak melihat buta orang wadzalika badan an umirna bil hijab kata ummu salamah kejadian ini terjadi setelah kami diperintahkan untuk menutup wajah hijab faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi sallallahu melihat abdullah ibni ummi maktum datang Beliau mengatakan pada ya, dua wanita ini. Ya, dua istrinya. Ihtajiba minhu. Ini anda yang kalian menutup wajah-wajah kalian ya dari Abdullah Ibnu Umi Maktub. Ketika mereka mendengar Rasulullah SAW menyuruh mereka pakai hijab, ya, فقلنا يا رسول الله أليس هو لا يبصرنا ولا يعرفنا Wahai رسول الله الله seorang buta yang mana dia tidak bisa melihat kami ya dan dia tidak mengetahui kami Fakulah Nabi Sallallahu Alaihi maka Nabi SAW mengatakan, Afa'am yawani antuma alastuma tubsiranihi. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka ikhtajibiyani agar masuk di satu tempat yang tertutup. Ya. Masuk di tempat yang tertutup, terhalang dari pandangan manusia. Dan mereka pun tidak melihat orang yang orang lain. Sehingga kemudian mereka bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa uh, bukankah dia seorang yang bahwa dia adalah seorang yang buta Abdullah ibn, Umi Maktum dia tidak bisa melihat kami dan dia tidak mengetahui tentang kami maka Nabi SAW mengatakan pada mereka ada Ummu Salamah dan Maimunah ya afa amyawadi afa amyawani antuma ya Alastuma apakah Ya kalian juga buta, ya kalian berdua apa juga buta? Bukankah kalian bisa melihat dia? Hadis silat Imam Abi Daud dan Imam At Tirmidzi. Walaupun sebagian ulama peneliti hadis ini mengatakan hadis ini doif, hadis ini lemah. Nah, jadi apa yang disampaikan dalam riwayat ini? yang menjelaskan kepada kita tentang keharusan, yang untuk menundukkan pandangan, ya, baik wanita kepada laki-laki maupun laki-laki kepada wanita. Tentu ini yang bukan mah, bukan mahramnya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini, Kala Imam An Nabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دان أبو سعيد يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلو بركاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سايا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد. حديث إمام مسلم في لم صهينا. كتب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ini. La ila rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat orang laki-laki yang lainnya. Demikian pula wanita. Tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang yang selainnya. Dan tidak boleh dua orang laki-laki masuk dalam satu Kain misalnya satu pakaian, pakaian tidak boleh karena mungkin dua-duanya ketika itu agak nampak terbuka urat mereka, kemudian ada satu kain, satu lembar kain. Maka tidak boleh mereka dua-duanya masuk dalam satu lembar kain tersebut. wala tufdil maratu marati fi thobil fi thobil Demikian pula seorang wanita tidak boleh ya. Jadi yani, dua orang wanita tidak boleh uh, memakai dalam satu pakaian yang sama atau dalam satu pakaian. Contoh yang nyata misalnya ya yaitu sarung misalnya tidak boleh dua orang masuk dalam satu satu sarung baik laki-laki maupun wanita. Ini yang dilarang oleh Ar Rasul Alis Wassalam karena itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menimbulkan fitnah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya, bagi seorang laki-laki melihat, memandang aurat laki-laki yang lain. Dan pula larangan, larangan melihat atau seorang wanita melihat aurat wanita yang yang lain. Ya. Ini hal yang tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram. Tak boleh. Kemudian tahrim lams au ghairihi bi ay mawdhi Kemudian pula kalau melihat tidak boleh apalagi menyentuh. Ya. Apalagi menyentuh aurat yang lainnya. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang bagaimana semangat apa giatnya Islam ya selama semangatnya Islam di dalam menjaga ya kesucian sebuah komunitas Muslim ya dan menutup setiap pintu-pintu syaitan yang akan menjerumuskan manusia kepada perbuatan keji Ya, itu telah ditutup oleh oleh Islam. Telah ditutup oleh Islam. Kita ini masih sering melihat, ya. Dan ini satu hal yang sangat ya tidak sepatutnya. Terkadang ketika misalnya ada sebuah kolam renang, di situ ada laki-laki, ada perempuan, ya. Lain dengan yang sistem terpisah. Ya, ini di tempat-tempat umum misalnya laki-laki mandi perempuan mandi semua terbuka auratnya ya semua terbuka auratnya ya, ini termasuk hal yang di yang diharamkan ya Oleh karena itu kalau misalnya ada ya sebuah kolam renang misalnya ya, itu tertutup ya yang dibagi waktunya misalnya jam sekian sampai jam sekian itu untuk laki-laki Ya, kemudian nanti misalnya jam setelah laki-laki pulang, ya, dan baru untuk wanita. Artinya tidak campur bah, tidak campur baur. Kita masih menjumpai banyak. Antara itu di hotel-hotel, antara -hotel, itu di tempat-tempat pemandian yang umum, di sana terjadi apa namanya campur campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya di satu kolam kemudian mereka renang sambil terbuka aurat mereka. Ini hukumnya Allah haram. Dan kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat seperti itu. Ya. Tidak boleh mendatangi tempat-tempat seperti itu. Karena ini akan merusak ya, merusak pandangan kita, merusak jadi yani hati kita merusak eh uh, akhlak kita ya ketika mendatangi tempat-tempat tersebut. Demikian pula di pantai-pantai. Yang di sana ada orang mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang mereka membuka aurat mereka. Ya. Ini juga adalah hal yang dilarang. Tidak dibolehkan. Ya. Ini Islam mengajarkan kepada kita apa? Supaya kaum muslimin, mereka menjaga kehormatan diri mereka. ya Mereka Uh, menjauhi sebab-sebab terjadinya perzina perzinaan. Dan ini semua pintu-pintu zi, zina. Pintu-pintu zina. Itu ketika melihat aw, aurat. Ya, baik itu laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Kemudian bab yang berikutnya. Babu tahrimil khulwati bil ajnabiyah bab tentang di, diharamkannya seorang laki-laki dan seorang wanita yang mereka bukan mahrum. itu duduk berduaan ya. di tempat yang kosong berduaan ini hukumnya lah haram tidak dibolehkan tidak dibenarkan ya. bab tahrimil khulwati bil ajinabiyah diharamkannya seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mah mahramnya. Allah Azza wa Jalla berfirman ini sebagai dalil dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah Taala berfirman: Apabila kalian meminta dari istri-istri atau dari kaum mukminat atau dari istri-istri Nabi S.A.W. kalian meminta sesuatu, maka mintalah pada mereka dari balik hijab. Dari balik hijab. Ya, ini ya, perintah Allah kepada para sah sahabat yang juga tentu ayat ini untuk kaum mukminin, eh, untuk umat ini bukan hanya untuk para sah sahabat. Tapi untuk semuanya, untuk umat ini, ya. Jadi kalau minta sesuatu, itu minta dari balik tirai, ya, dari balik uh, dari tempat yang ter, tertutup. Jadi tidak melihat orang wanita yang memberikan apa yang kita minta tersebut. Dan Ini bagian juga dari adab-adab yang telah banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Terkadang ketika datang ke rumah seorang, ya, karena disuruh oleh oleh seseorang untuk mendatangi rumah itu, itu langsung masuk. Sekedar assalamualaikum, kemudian masuk. Kadang-kadang buka pintu dan beraninya, kemudian ma, nyelonong masuk ke rumah. Ya, ini termasuk melanggar adab. Makanya Islam itu mengajarkan istidan, minta izin kalau akan masuk rumah seseorang. Mengapa Islam memerintahkan untuk meminta izin kepada tuan rumah kalau akan masuk ke rumah seseorang? Ya. Itu dalam rangka menahan menundukkan panda, pandangan. Terkadang orang di dalam rumah itu lagi terbuka auratnya. Ya. Tiba-tiba ada orang nyelonong masuk. Tok 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 Assalamualaikum, dibuka pintunya lalu masuk. Ini adalah hal yang dilarang oleh Islam ya. Jadi tidak boleh demikian Harus minta izin sebelum masuk ya. Kalau sekarang misalnya mungkin dengan Telepon, dengan HP Telepon orang akan datangi ya. Atau datang mengetuk pintu ya. Tidak langsung masuk ke rumah orang Mengetuk pintu Berdiri di samping pintu Bukan di tengah pintu, di samping Ya, kemudian mengucapkan sah, salam ya. sampai dibukakan pintunya. Seorang kalau membuka pintu kalau dari rumah dalam rumah dan itu orang perempuan misalnya, tentu dia telah ya memakai pakaian, dia menutup auratnya, baru kemudian dia dia membuka pintu itu. Tetapi kalau seorang langsung masuk tanpa izin, ya. Ya dengan alasan ah, aku kan niatku baik. Aku tidak akan berbuat macam-macam pada, pada wanita yang ada di rumah tersebut misalnya. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Dia memperindah perbuatan kita. Baik kita melanggar. Ya. Baik kita berbuat hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza Jadi hikmah dari dan meminta izin ketika masuk rumah seseorang ini semua dalam rangka ya menundukkan pandangan supaya tidak tidak melihat aurat orang dalam ru dalam rumah itu ya, wanita yang ada dalam rumah tersebut kemudian حديث النبوة قال النووي رحمه الله تعالى عن أُقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبدأ إياكم والدخول على النساء يا أتى أُقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدأ إياكم والدخول على النساء يا waspadalah kalian. Janganlah kalian ya, masuk menemui wanita-wanita. Ya. Jadi masuk dalam rumah seorang. Di situ ada wanita-wanita. jangan kalian Ma, masuk. Langsung. Kepala Rajulun Minah Lansor. Ketika mendengar uh, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Iya ku Janganlah kalian langsung masuk. Menemui wanita-wanita. Ya, dalam satu rumah. Fakolah ansor. Maka seorang sahabat dari kaum ansor itu bertanya kepada Rasulullah SAW. hamu. Ini bagaimana pandanganmu alhamu itu adalah koribu zauj. Hamu itu bisa saudaranya suami. Jadi iparnya Si istri. itu alhamu, ya. Alhamu itu kerabatnya sua, suami, bisa saudaranya atau ponaannya. ya, atau misanannya atau mi misanannya, ya. Itu alhamu. Maka orang-orang sahabat Ansori bertanya. Afarait Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang kerabat atau saudara dari suami yang datang? Ya. Ini apa boleh apa tidak? Itu pertanyaan inti pertanyaannya. Pak maka Nabi SAW bersabda, "Alhamu al-maut." Ya. Saudaranya ya, suami itu ada al-maut. Kematian. Apa sih yang dimaksud dengan sabda Nabi Alaihissalam ini? Jadi ketika beliau mengatakan, ya iya kum wadhuul nisa. Jadi hati-hati kalian, ya jangan asal masuk ya di satu rumah yang di situ ada wanita. Jangan langsung nerobos, hati-hati, tak boleh. Ya. ya. Al uh, wanita yang dimaksud di sini adalah ajnabiyat yang bukan mah mahrum jangan okay. sampai kalian masuk ke uh, rumah seseorang ya yang di situ ada wanita apalagi ketika itu tidak ada suaminya ya hanya ada istrinya wanita itu sendiri datang iparnya langsung masuk ke rumah ini tidak dibolehkan. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, kerabat suami itu adalah tetap sebagai yang bukan mahramnya. Ya, seorang istri punya suami, suami ini ada kerabatnya entah misanannya ya atau ponaan atau ponaannya ya atau saudara laki-lakinya saudara suami ini semua tetap merupakan orang-orang yang bukan mahrum dari istri kita bukan mahram bukan mahrum dia tetap ya tidak boleh seenaknya masuk ke rumah saudaranya, maka di sini hadis ini pula ya memberikan pada kita keterangan tentang orang-orang yang mereka itu menggampang-gampangkan berkhulwah, ya berduaan, ya, misalnya ipar dengan istri saudaranya, ya itu duduk duaan asik ngobrol, asik bercerita. Ini hukumnya ha? haram. Ya. Tidak di dibolehkan. Maka jangan gampangkan. Jangan meremehkan masalah ini. Banyak terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ya ketika saudara suami masuk ke rumah. Ya, situ tidak ada suaminya. Ya. Jadi yang ada istri. Saudara suaminya ini masuk. Ternyata apa? Yaitu mulai terfitnah. Dia mulai menyukai istri dari saudaranya. Sampai pada Udu Bila Mindalik. Sampai terjadi apa yang terjadi. Sampai terjadi perzinaan. Ya, terjadi selingkuh. Ya, dengan iparnya sendiri. Ya, maka Islam ketika melarang suatu itu jelas ada hikmahnya ya ada hikmahnya kalau kita lakukan dengan sebaiknya tapi kalau kita langgar juga ada dam ada dampaknya ada dampaknya maka jangan kita gampangkan ya kita remehkan masalah duduk berduaan dengan ya kerabat dari suami ya kerabat dari suami atau alhamu Al-Ghamu al maut Ya, ini bisa betul-betul terfitnah yang bisa membahayakan seorang. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, terkadang fitnah itu datang ya dari kerabat sendiri. Godaan. Fitnah di sini goda, godaan. Bukan dari orang jauh. Tapi dari kerabat suami demikian pula pernah kita, saya menyampaikan masalah persahabatan ya antara dua suami istri dengan dua suami istri yang lainnya ya hubungan itu hendak yang wajar misalnya suami sama suami teman istri sama istri teman itu pun tetap waspada tetap hati-hati ya jangan kita ini terlalu percayalah tidak apa-apalah tidak mungkin ini tidak mungkin itu tidak setan itu punya cara tersendiri ya punya metode tersendiri syaitan itu dalam menghancurkan rumah tangga seorang. maka jangan gampangkan jangan remehkan ya itu bisa terjadi min ya si suami cinta pada istri temannya si istri cinta pada suami suami temannya naudzubillah ya Akhir terjadi apa ya, terjadi terjadi ya. maka jangan seorang gampangkan remehkan semua persahabatan ada batasnya. Ada ba, batas-batasnya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Baik sementara itu, ya dari hadis ini, dari penjelasan dari hadis, hadis, Nabi Sallam, dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya, -tanya, -tanya jawab. Demikian aku lakukan wallahu taala alam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bapak Alim LCM HI Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kita beriadus solihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, kita akan angkat pertanyaan baik melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari pesan WhatsApp Dari Pak Ridwan di Rungkut Regensi Surabaya Ustaz Izin bertanya Ustaz Saya sebagai kepala sekolah SMP Dan ada pria dan wanitanya Ustaz Mohon pencerahannya Ustaz Untuk pengelolaan ini jazakallahu khairan. said. Baik tentang masalah ini ya tentu uh, pada dasarnya sekolah-sekolah Islam itu ya itu harus terpisah antara laki-laki dan wanita. Ya. Jadi ada sekolah untuk laki-laki, sekolah untuk wanita. Jadi asalnya demikian. Namun kita sekarang ini hidup di zaman yang berbeda. Ya, Kadang-kadang tidak ada yang mendukung kita. Dalam arti untuk memisahkan laki-laki dan wanita. Nah di sini setiap orang tentu akan menjadi penanggung jawab Ya, apalagi, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan, dia tanggung jawab. Maka, saya arahkan kepada anaknya, yaitu Bapak Ridwan, ya, yang dari Rungkut, Surabaya, supaya di saat apalagi Bapak sebagai kepala sekolah, agar betul-betul, yakni eh, mengelola sekolah itu dengan baik dalam arti, ya, berupaya untuk kelas-kelas wanita. Berbeda dan kelas kelas laki-laki, kalaupun terpaksa dalam satu kelas, campur laki-laki dan perempuan, ya, maka yang wanita diletakkan di belakang, yang laki-laki diletakkan di dulu di depan, ya, kalaupun terpaksa, ya, karena ya, kita berupaya untuk. Meminimalkan kemungkaran itu. Yang jelas ada kemungkaran. Sekolah-sekolah di -sekolah situ campur laki perempuan, tidak mungkin tidak ada kemungkaran, mustahil, ya, mustahil, tidak ada kemungkaran. Ya bensin ketemu api nyala. Tetapi ya. ya, bagaimana kita meminimalkan itu semuanya? ya Jadi itu tanggung jawab dari. Pimpinan sekolah, kadang-kadang ya. kita diteror ya, sebagai pimpinan ketika mempunyai kebijakan-kebijakan yang cenderung misalnya memisahkan laki dan wanita itu mungkin diteror. Ya sabar, kalau menerima teror itu ya sabar. Ya. Jadi kalau tidak bisa mengingkari kemungkaran itu secara menyeluruh, paling tidak mengecilkan kemungkaran itu, mengecilkan ya meminimalkan kemungkaran tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon kami persilahkan Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Aryani di Majalengka. Baik, silakan izin bertanya Ustadz, uh, bagaimana batasan uh, anak tiri dengan ibu tiri Ustadz? Karena kalau suami saya um, tidak ada, terkadang anak uh, anak tiri saya yang laki-laki terkadang datang ke rumah. Apa itu diperbolehkan, Ustadz? Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kalau seorang ya suami meninggal istrinya dan dia punya anak ya kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita lain, dan otomatis anak bawaan dari suami ini ya sebagai anak tiri dari uh, istri ayahnya. nah dalam hal ini Tentu apabila suami sudah sampai ya dia setelah menikah sudah mengumpuli istrinya ya ibu tiri dari anak ini maka tentu anak ini sebagai mahram dari ibu tirinya ya karena diharamkan ya seorang anak menikahi istri ayahnya ya seorang anak diharamkan menikahi istri ah, ayahnya. Hukumnya haram. Dan dia bisa menjadi ma mahram bagi ibu tirinya. Namun ketika demikian, ya itu tetap ya sebagai seorang ibu, yang itu ibu tiri bukan ibu kandung, tetap yani, menjaga auratnya. Tetap menjaga auratnya. Jangan sampai, ya, yakni auratnya yang ada ada, ada yang mughalladhah ya yang berat yaitu tampak pada pada anak tirinya. Ya. Jadi, kemudian juga tentu dalam hal ini ya anak tiri juga kalau akan masuk ke rumah ibu tirinya di saat ayahnya sedang pergi ya semua tetap dan dan izin ya assalamualaikum ketok pintu ya baru kemudian minta izin masuk jangan langsung karena ini rumah ayahku ya saya nanya kemudian masuk karena tetap menjaga pandangan ma mata ya wallahu taala alam ibu bisa bertanya juga kepada ustaz-ustaz yang yang lainnya jazakallahu khairan ustad, atas jawaban dan penjelasannya dan berikutnya ustaz kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Umu Syifa di Lampung. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemuliaan untuk Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap tetangga laki-laki yang lebih tua, ketika bertemu ustaz. Misal ketika kita melintas, tetangga sedang bekerja atau duduk-duduk, kadang mereka sedang beramai-ramai. Bagaimana pula jika bertemu di jalan ustaz? Apakah kita mengucapkan salam terlebih dahulu sebagai wanita atau tidak mengapa melaluinya tanpa memandang atau membuang pandangan? Mohon nasihatnya ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhal ustaz. baik dalam kondisi demikian dan itu banyak di masyarakat kita ya banyak di eh, kehidupan kita sehari-hari ya kita menegur tidak mengapa selama itu sekadar karena itu tetangga aku misalnya ya assalamualaikum ya dengan suara yang tegas itu pun tidak mengapa kalau mereka sedang duduk ya jadi semestinya mereka ya yang Uh, 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 si wanita boleh menyampaikan salam pada mereka dengan suara yang tegas. jadi dalam hal-hal seperti ini ya kita berupaya semaksimal mungkin tetap menutup aurat, ya, menegur, menyapa dengan yang sewajarnya, ya, misalnya dengan salam assalamualaikum, ya kalau ditanya misalnya jawab se Seadanya dari mana bu? Misalnya itu Alhamdulillah dari, dari dari kantor misalnya. Atau dari pasar. Atau dari mana. Misalnya ada pertanyaan dari mereka. Ini jawab sewajar, sewajarnya. Ya karena itu hal yang tidak bisa dihindari. Apalagi di masyarakat kita. Ya. Kita hidup bukan di negeri yang tertutup. Ya. Kita hidup negeri yang ini terbuka kehidupan masyarakat itu. Tidak tertutup. Tidak tertutup. Nah oleh karena itu hal hal seperti ini kita tetap menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, ya, kalaupun kita salam ya salam yang ya apa namanya dengan salam yang tidak melembut-lembutkan suara, ya kalau juga menjawab salamnya juga tidak melembut-lembutkan suara dan seterusnya. Jadi tetap berupaya untuk menjaga, ya, karena terkadang begini fitnah itu terjadi. Antara tetangga dan tetangga, ketika seorang suami suami tetangga ini me, uh, jatuh hati kepada istri tetangga rumahnya, itu ya karena sikap yang kurang tegas dari sang istri ya dari wanita itu ya kadang-kadang ya dia berlembut-lembutan dalam menjawab salam atau dalam berbicara, ini syaitan masuk dari pintu itu ya syaitan akan masuk dari pintu itu dikiranya bahwa ketika seorang wanita tetangga ya menjawab salam atau berbicara dengan bahasa yang lembut itu wah rupanya eh, dimasuk oleh syaitan orang ini akhirnya terpikir ya, kok istrinya masya allah ya baik ramah dan seterusnya jadi kita menutup semua pintu-pintu yang dari pintu itu syaitan akan masuk untuk merusak hubungan kita dengan suami atau hubungan dengan tetangga. Maka hati hati hati. Jadi kita tetap ittaqillaha ittaqullah masatotum bertakwala pada Allah semampu kita. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz tadi kesempatan kita pagi hari ini. Pertanyaan dari Kota Palu dari Daeng Ojo Ingin bertanya Ustadz Bagaimana kedudukan seorang istri Di akhirat Apabila ia mencintai orang lain Namun di sisi lain Ia tetap bersama suaminya yang terakhir Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz uh, Ini termasuk ya fitnah ya Artinya ketika sebu Seorang wanita ya dia mencintai orang lain padahal dia punya suami ya ini fitnah ini harus dinasihati kalau memang seorang mengetahui ya harus menasihati kalau seorang tidak mengetahui tapi hatinya seorang wanita atau istri itu tahu dia cinta pada orang lain dia harus mampu untuk menahan hawa nafsunya harus mampu melawan bisikan-bisikan syaitan shay, ya harus mampu dan kemudian dia berdoa Minta perlindungan pada Allah Taala, ya agar dia, ya dihilangkan dalam hatinya dari rasa cinta kepada orang lah, orang lain. Padahal dia punya suami, tet tetap dia mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya jadi terus berjuang melawan hawa nafsunya, menahan dirinya, kemudian meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Taala, ya kalau tidak sampai terjadi apa-apa ya insya Allah. Ya, seorang suami tetap ya jika ditakdirkan oleh Allah mereka dua-duanya masuk surga maka insya Allah akan di, dikumpulkan duanya kedua-duanya oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada perasaan seperti itu harus dilawan ya harus kita berdoa minta perlindungan pada Allah Taala ya dan kita pun harus terus berkhidmat pada suami ya supaya apa tumbuh rasa cinta itu ya kepada suami kepada suaminya ya juga jadi bukan malah kepada orang orang lain jadi ini hal-hal yang ya juga biasa terjadi atau sering terjadi di masyarakat yang terbu yang terbuka ya sering terjadi demikian kita harus betul-betul waspada hati-hati ya dan tetap berdoa memohon kepada Allah petunjuk hidayah ya berlindung pada Allah dari godaan syaitan dari bisikan-bisikan syaitan dan seterusnya insya Allah seorang akan selamat selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, atas jawaban dan nasihatnya dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadol ikhtitam dari Anda, Ustaz. Kau muslimin, kau muslimat para pemirsa dan para pendengar TV Radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi ini yang bermanfaat bagi kita dalam rangka merubah ya atau memperbaiki pola hidup kita. Kalau pola hidup kita ini bebas, ya, kemudian pola hidup kita ini cenderung menggampangkan ya seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, maka mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, ya, paling tidak dapat menjadikan kita mampu mengendalikan diri, ya, mampu untuk menundukkan pandangan, ya. Semoga demikian. Dan jangan lupa kita selalu berdoa pada Allah Azza agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, agar Allah lindungi dari berbagai macam hal yang akan merusak, ya, merusak rumah tangga, merusak akhlak, merusak apa moral dari kita semuanya. Ya, jadi Islam adalah agama yang luhur, agama yang demikian indahnya mengatur segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua dalam di majelis ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik di sisinya dan mencatat sebagai amal-amal soleh kita di dalam kehidupan dalam uh, kehidupan kita ini dalam menuntut ilmu ya dalam belajar agama Islam yang niat karena Allah Taala maka insya Allah ganjarannya besar.